kita. Baiklah Ustaz, soalan daripada Instagram saya Ustaz. Yeah, sure. Ni kita berkaitan tentang tentang laman sosial. Berkaitan tentang laman sosial daripada Hajar Abdul Hamid daripada Instagram saya Azam Al-Kankari. Dia tanya, "Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya, apa hukum orang suka menunjuk-nunjuk gambar makanan yang dimasak hari-hari itu sebelum berbuka puasa di FB?" Maksudnya ini kadang-kadang orang kata apa, dia berkaitan tentang akhlak mereka. Akhlak mereka di laman sosial. Dan sebenarnya Ustaz, bukan hanya di Instagram saya, di WhatsApp juga kadang-kadang ada soalan yang lebih kurang sama sebenarnya tentang laman sosial. Mari kita sama-sama saksikan. Assalamualaikum Ustaz, Tuan Da'i dan warga, tanyalah Ustaz TV9. Bagus ni. Apa hukum seseorang itu jaga akhlaknya bila berhadapan dengan sahabat andai tetapi tidak menjaga di alam maya? Itu tadi Ustaz. Maknanya soalan ni berkait rapat dengan Instagram saya tadi. Contohnya forward yang tadi pasal FB Ustaz, tunjuk gambar makanan dekat FB padahal belum buka lagi ni. Kemudian ada pula daripada ni, dia kata forward WhatsApp yang menyindir, yang fitnah di group, yang suka share perkara aib di Facebook. Jadi maknanya Ustaz, akhlak di laman sosial pula bagaimana Ustaz? Silakan. Memang kadang-kadang kita nampak ya, media sosial, laman sosial ni penyakit banyak tuan. Betul. Penyakitnya bukan penyakit apa, penyakit suka rajin berbenar nak menunjuk-nunjuk. Nak menunjuk makan, nak menunjuk macam-macam lah. Aku ni sambut hari jadi pun dia juga. Aku ni nak apa, dia nak melahirkan anak pun masuk Facebook. Kadang-kadang pagi nak masak apa benda pun, ya, dia bukan ada apa. Dia gatal tangan nak update status. Ya, dia kata pagi ni makan, kalau bukan Ramadan lah. Pagi ni makan apa? Dia kata aku nak makan roti bom lah. Jom siapa nak join? Ha-ha. Cik ada pula ha-ha pula ujung ni. Yang ni penyakit sebenarnya. Ya, dia nak perhatian orang. Kemudian dia tengok berapa orang like. Oh lah, baru dua orang je. Eh, ramai orang makan tak pun tak yang tu. Ha, yang tu. Dan yang lebih yang lebih dahsyatnya digunakan tadi untuk menyerang ataupun membuat menabur fitnah dan yang macam-macam lagi lah yang kita nampak yang negatif. Tak salah tuan-tuan. Baik. Bila sebut hukumnya, bila dikatakan tadi, laman sosial ni kita guna sebagai medium dakwah. Untuk tujuan apa dia? Untuk memindahkan kebaikan daripada mulut kita. Kita tak bercakap, kita tak dapat bercakap dengan orang. Kita bukan pendakwah, katalah. Kita bukan da'i. Macam da'i Azam. InsyaAllah, mudah-mudahan. Insya Allah. Ya, kalau da'i Azam tu lain, dia nama pun da'i kan? Jadi kita yang bukan da'i, kita tak mampu untuk berdakwah, nak berceramah. Maka kita gunakan tadi, media sosial. Kita tengok kita pun punya frame pun, Alhamdulillah, 5,000. Maksimum 5,000. Ya. Jadi kita rasa aku ni juga nak berdakwah, nak pesan memesan. Ya, kita hantarlah tular viral sesuatu yang baik. Oh, hari ni apa dia yang perlu kita buat? Quran umpama contoh. Dah baca ke belum? Kan bagus. Kan kalau kita kata sehari kita baca berapa like? Katalah kita baca 10 like. Setiap waktu lepas daripada sembahyang subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, 2 like, 2 like, 2 like. Insya-Allah sebulan Ramadan kita boleh khatam sekali Quran. Kalau kita nak dua kali khatam Quran, maka kita tularkan, viralkan. Hendaklah kita membaca setiap habis daripada solat 5 waktu, 4 lai. 4 lai bermakna 8 muka surat. Kita nak sampaikan message. Yang ni dakwah yang secara tak langsung informal. So kalau inilah yang kita lazimkan, dia jadi satu budaya, insyaAllah tak akan timbul suasana hiruk pikuk yang kita nampak hari ini disebabkan peranan media sosial yang kita ambil dengan cara yang negatif. Yang tu. Tapi kalau kita take positif, kalau kita ambil sebagai manfaat yang banyak, insya-Allah. Ini yang katakan, yang dikatakan wa husnul khuluq, orang yang berakhlak dengan akhlak yang baik. Sebab dia tidak mengambil kesempatan, dia take advantage. Ya, ambil kelebihan yang dia ambil sesuatu yang ni untuk apa dia? Dia ambil untuk yang baik saja, bukan sesuatu yang untuk apa dia, kepentingan yang tak baik untuk diri dia dan sebagainya. Itu bahaya Ustaz. Ya, bahaya. Maknanya laman sosial, saya teringat kata guru kami, dia kata apa? Laman sosial Ustaz, dia seperti pisau Ustaz. Maknanya memotong. Jika dia pisau itu, jika kita gunakan untuk kebaikan, maka baiklah dia. Tapi kalau kita gunakan untuk keburukan, itu buruklah dia. Macam pisau boleh potong daging, ya, boleh potong sayur. Betul. Tapi kalau kita guna dengan cara negatif, dia boleh jadi bunuh. Cedera orang dan sebagainya. Ini yang perlu kita berhati-hati. Maknanya nak forward pun, pastikan ia benda yang betul. Jangan benda yang fitnah ataupun benda yang palsu.